Kiai Ma'ruf Amin. Tadi sudah dibahas sama Bapak Hekal. Beliau ulama, saudaraku, tapi beliau mengingkari fatwanya. Kau khalifah, aku orang Islam, ini tauhidku mau apa kamu? Cantuk fatwanya. Cantuk. Pak Jokowi itu pemimpin yang munafik. Saya ulang ya, Pak Jokowi itu adalah presiden yang munafik. Plus dikelilingi oleh orang-orang yang munafik juga, penjilat, jadi lengkap. Silakan bully saya. Silakan, Ustadz Gadungan, Ustadz Preman, terserah. Matamu! Saya sepakat dengan penanya-penanya sebelumnya bahwa tidak ada pengajian dalam acara ini. Semuanya menghibah, menyudutkan, dan memprovokasi. Iya. Kak, ya bentar belum. Santai-santai, Mas. Dingin kan dingin. Dingin. Kan dingin ya. Kan dingin gitu ya. Ya. Saya enggak ngerti kitab. Mau kitab kuning, kitab gondol, kitab itu saya enggak ngerti. Emang gue pikirin. Nganggo dalil Quran. Tapi jikue bukan seko menungso, jadi dalilnya tidak talaki. Dalile ora muso. Fahanda. Menjadi ulama tanpa sebuah proses, yakshallah. Padahal ulama ini punya konsep besar namanya yakshallah, innama yakshallah min ibadihil ulama. Membentuk karakter yakshallah itu lebih berat daripada mencetak ulama. Karena yang mubtada itu harus ma'rifat. Iya, lah kalau mubtadanya nakiro, khobarnya mukot, mukotah munisik. Nah, kebenaran mubtadanya di belakang konslet. Nah, makanya ulama nakir itu gak bisa diikuti, fatwanya benar, keputusan hukumnya keliru, selamat Natal dilarang. Tapi keputusan hukumnya pergi ke mall cari diskon karena ada hari raya Natal. Jadi kira-kira nakir lagi nih, suki terus jadi ulama, orang kan bawa kita, ini terus kok dijunrungi, gitu. Alim aja enggak, apalagi ulama. La ilaha illallah niku sudah mendarah mendaging. Awak ucapan la ilaha illallah, ora kok tulisan la ilaha illallah. Ora usah ngobat ngabetke gendera, ora usah kok gendera mbok sampluk-samplukke wong. Lambene, pikirane, atine terus la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lha timbangane kowe genderane la ilaha illallah mbok obat abetke tulisane tapi lambemu misuh-misuh ngono kuwi. Atine ora ono isine la ilaha illallah. Sesama umat Islam dibentur-benturkan. Yang ditampilkan itu agama, yang ditampilkan itu Islam. Podo Islame ditu, podo ahlu sunnah wal jamaah ditu, podo ulamae ditu. Orang kok kemudian saya sentimen? Enggak, tapi cara penyampaian ceramahnya provokatif, bahkan wani ngenyek kiai-kiai besar. Lah kowe iki sapa Nur? Lagu iki sapa Nur? Lawae dhewe nembe latihan nyekel mic wis wani ngonek-ngoneke Pak Said Agil cangkemmu Nur. Cangkemmu Nur. Niki jenenge napa, Pak? Ataklidul a'ma mbabi buta. Solusine napa? Melu kiai sing bener ahlu sunnah wal jamaah alladzina hum warasatul anbiya. Insyaallah selamat donyane, selamat akhirate. Amin Allahumma.